Ketemu lagi dengan saya, Reni Wong Deso. Oke, hari ini saya mau buat vlog khusus buat Ibu PNS Amelia yang terhormat. Yuk, ikutin saya, guys. Saya sekarang ada di Zurich, the biggest city di Switzerland ya guys. Kita sekarang tepatnya ada di hotel, di salah satu hotel di Zurich. Karena kita mau ke Holland besok pagi dan kebetulan suami juga ada kepentingan di Zurich dan besok pagi kita mau meneruskan perjalanan ke Holland. Dan di video kali ini saya mau kolaborasi bareng dengan vlogger Indonesia yang ada di luar negeri. Gosok-gosok-gosok ini ya Bu ya, digosok-gosok biar wangi gitu, biar manja gitu ya, kayak kata Sari ini, biar manja, cantik gitu ya. Jadi toilet pun harus digosok-gosok biar cantik gitu, biar manja. Terus di tombol jos. Nah ini ya, wangi ya Bu ya. Nah ini dilap ya Bu, jangan lupa dilap biar bersih, biar wangi gitu. Lupa dicuci, tangannya dicuci biar bersih pakai sabun. Aku mau kasih tahu ya, ngosek WC ala istri bule di Irlandia, my love is Kalinan. Buat kamu Amelia Fitria, siapa tahu ntar kamu udah berhenti kerja terus terpaksa ngosek WC sendiri ya, biar bersih rumahmu ya. Aku pakai wipe spesial ini memang untuk ini type and tissue gitu untuk kamar mandiku. Terus sebelumnya itu aku bakalan semprot pakai ini ya, ada ya bebek di Indonesia ya. Terus aku nggak pakai sarung tangan karena ini bukan toilet umum ya, jadinya aku nanti selesainya udah cuci. Terus sambil menunggu itu aku lap-lap dulu kan, sambil lap ya joget ya, bikin happy aja milik Fitria ya. Aku mau tak nyanyi ayo kita goyang dua jari biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari biar kita happy, goyang sampai pagi. Tuh kan, bikin happy aja. Lagian aku itu suka banget deh berteman sama babu-babu, apalagi di sini kan TKW kan babu internasional nih, cucu em. Terus mereka itu kan orangnya tidak manja, tidak hanya duduk di kursi dan makan gaji buta. Selanjutnya terus korupsi, enggak kan? Mereka itu dapat duitnya dari ngosek WC. Kalau aku istri bule di Irlandia ya, di sini kan harus tak kosek sendiri ya. Jadinya aku bikin happy aja, amin ya Fitria ya. Pakai cara aku aja kalau mau ngosek WC rumahmu. Pakai goyang, iya. Yeah. Tak pakai goyang, goyang ngebor. Ngebor, 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 atau itik. Terus emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan
bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Tuh kan, Amelia Fitria, asik kan ngosek WC-nya? Yuk, just tiru aku. Ingat, menghina sesama manusia itu tidak baik, itu dosa. Hi guys, welcome back to my channel Bule Romantis dari Irlandia. Hari ini saya akan membuat vlog khusus yang akan saya khususkan untuk Ibu PNS Amelia. Saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya membersihkan toilet yang benar dan baik dan sehat. Ikuti saya ya Ibu, saya akan tunjukkan dari sekarang. Ambil ini, semprotkan seperti itu. Ambil sikat, sikat toiletnya. Sudah lihat Bu? Dilap pakai tisu. Caranya begitu Bu, gampang kan? Jangan lupa juga ya Bu. Setelah selesai dibersihkan, dicium, harum tidak? Harum tidak? Seperti ini. Kalau sudah harum, tandanya toiletnya sudah bersih. Begitu. Jadi Bu, kenapa kita ibu-ibu rumah tangga, biarpun saya ini istri bule, tapi kita ini ibu rumah tangga, kita harus bersihkan toilet supaya kita pastikan keluarga kita kalau datang di toilet itu bersih, sehat, tidak bau toiletnya, suami senang datang di toilet, anak-anak senang datang di toilet, saya senang, semuanya sehat. Jadi ini mengajarkan kepada ibu bagaimana cara membersihkan toilet yang baik dan benar. Bisa sehat, keluarga kita juga sehat. Begitu Bu. Semoga video saya bisa mengajarkan ibu bagaimana caranya menghormati orang lain. Karena Bu, biarpun mereka itu babu, tapi mereka juga manusia. Mereka juga mempunyai keluarga yang harus dihidupkan. Kalau mereka tidak kerja, bagaimana menghidupi keluarga? Kita harus menghormati mereka. Mereka juga membantu kalau suatu hari ibu juga punya babu. Kalau tidak ada babu, siapa yang mau bantu? Khususnya keluarga yang sibuk. Ya kan? Jadi Bu, semoga video saya bermanfaat ya. Halo, selamat pagi semuanya. Bersama aku lagi, Mami Nemelo. Maaf nih, aku baru bangun. Semalam aku baru dikelonin sama bojo. Suaraku juga masih serak-serak basah. Tapi ini nih, tugas sudah menunggu untuk mencuci toilet. Tuh, lihat toilet aku. Makanya yuk sekarang kita buka-buka dulu bajunya biar gampang ngosek toiletnya ya. Dan juga gak tahu semalam aku itu mimpi apa ya. Yang satu itu aku udah pakai high heel. Terus yang satu aku masih pakai kaos kaki suami itu, lihat.
ininya, bagian tongkatnya itu di tengah-tengah betis aku. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga istri bule, kadang kayak crazy. Let go dulu rambutnya juga ya. Juga aku nggak punya tas Louis Vuitton atau Gucci atau yang lain, tapi aku punyanya Vivienne Westwood. Ya udah tak pakai aja deh biar buat ngosek WC, biar tambah gaya gitu loh ya. Oh, aku liatin ya cara ngosek WC aku. Semoga kalian bisa lihat nih. Ya ini. Aduh, Mae, aku lupa beras aku, gosokan aku buat cuci WC itu udah rusak kemarin, patah. Jadi ya udah deh, aku kasih becek aja ya. Sama aja. Terus dulu, tunggu dulu. Ya ini aku juga mau semprot. Tunggu dulu ambil semprotnya. Pakai sarung tangannya dulu ya. Oh alah, semprotnya juga habis teman-teman. Ya udah, adanya apa ya? Oh, adanya Chanel ini, parfum Chanel number 5. Ini juga Chanel number 5. Udah lah, pakai Chanel number 5, biarin aja. Biar wangi ya. Tuh, biar wangi tuh. Toilet biar wangi, suamiku juga pertama senang tuh. Kayak gini, dikosek-kosek. Wanginya toiletku bau parfum Chanel, teman-teman. Halo, dengan saya Christina Seletonga. Mau tahu kan profesiku apa? Latar belakang pendidikan, S2. Tapi saat ini karir terakhir, ibu rumah tangga di Jerman, Cin. Jadi, walaupun ibu rumah tangga, kita kan harus tetap eksis. Dan biasa kadang-kadang ya, sekali sebulan, ada dinner, ada lunch, namanya ladies night, ladies date, biasa dong. Kan, mau sepintar apapun, mau setinggi apapun pendidikan, tetap dong, jangan merendahkan orang lain, apalagi di bidang profesi. Cantik-cantik begini juga profesiku di rumah, ujung-ujungnya sumur dapur, kasur. Iya, nasib. Tapi gak apa-apa deh, dinikmati. Jadi video kali ini pesannya buat saudari kita Amelia, yang katanya sih profesinya PNS. Ya, profesi gue dulu mah office manager, tapi gak segitu-gitunya deh merendahkan profesi orang lain. Tapi ya, kalau soal kerjaan rumah tangga, dikerjain Jin semua. Yuk, aku ajarin gimana sih cara bersihin toilet di Jerman. Lagi aku punya 3 orang anak, Cin. Jadi anakku tuh toiletnya ya tahu sendiri, masih belajar. Jadi ininya harus dibersihin, bersih-bersihkan sendiri, kerja-kerja sendiri. Ya namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Ya buat kamu Amelia, yuk belajar, jangan meremehkan orang lain. Pekerjaan seseorang itu harus tetap dihargai. Udah punya tas ini belum? Belum kan? Aku punya. Itu hasil kerjaku loh, kerjain sendiri semua di rumah. Kan kamu gak dipecat ya. Jadi bahan pelajaran, lain waktu. Jangan lupa, mulutmu adalah harimaumu. Facebookmu itu jejakmu. Hati-hati. Sampai kami. Hai semuanya. Di video kali ini, aku ini kepengen bikin tutorial ya. Tutorial ala-ala istri bule di Inggris nyuci toilet atau WC ya. Buat hiburan nih ya, aku
ibu juga bagus. Saksikan cara bule ngapak ya, yang tinggal di Inggris, yang kepengen ngajarin ini ibu PNS cara membersihkan toilet yang benar. Saksikan. Pengen tahu nih istri bule gimana bersihin toilet ya? Ini nih pakai bajunya nih begini nih, yang keren, yang seksi. Sepatu juga hak tinggi tuh kan ya. Nah, kita kerjaannya hari ini adalah ngosek WC ya. Ibu bule Inggris ini ngosek WC, saksikan nih. Ini ya, ini duit ada berapa banyaknya? Ini yang satu gepok ini. Ini kalau per berapa ya? 10 pound-nya itu Indonesia itu sekitar 200.000 ya. Nah, ini aku enggak butuh ya. Kita buang aja deh. Kita buang aja ya. Nih ya, kita bersihin ya. Kita bersihin semuanya nih, ala-ala orang bule ya. Jadi begitu itulah cara orang bule Inggris ya bersihin toilet. Enggak kayak ibu PNS. Enggak pernah ngosek WC kali ya. Kalau ibu PNS itu seragamnya lebih keren daripada baju ini yang sparkling. Udah ya. Cuma buat hiburan. Jangan tiru bersihin toilet yang bersih ya. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya, iki majikane nyong ora nang omah. Nyong kan lunga iku we. Ora maksude wong iki e ora bali madang. Dadi nyong diperintahkan jalan-jalan ya kowe ya iki. Ah, Cici, aku kamale odele mesik ale hicet kala. Oke, kayak gitu dia bilang malam ini nggak pulang makan, jadi aku disuruh jalan-jalan gitu. Terus ini aku sudah pakai kebaya ya, ya kebaya kendut-kendut kayak gini. Kenapa saya jadi kendut? Ya karena saya happy ya, happy menikmati hidup gitu. Dan selalu bersyukur, selalu harus jadinya happy ya, gitu. Kemuk-kemuk nggak apa-apa, yang penting sehat seperti itu ya. Iya nya pelunga kelale nguru ngosek WC terus kepriwe kiye istaya wis iki ngosek WC ne cara-carane ngorek ngosek WC ala-ala TKW seperti ini ya, babu Hongkong lah ya. Nah, ini ngosek WC babu Hongkong kayak kiye ki WC ne. Nah, ning kene nganggo pipa soi kiye jerone supaya apa, memutihkan kan, karena pinggirnya ada kuning-kuning gitu ya. Ini biar putih, nganggo kie ya. Nah, terus jabane nganggo kie. Kie juga membunuh kuman 99% kayak kue ya. Terus kini disiram. Kie disiram mana itu ya. Yang waslinnya ustak kumbang ini lah ya. Ini capek, ngosak. Oke, ngosak, oke, ngosak. Ini ya, oke deh. Terus.
sekarang aku ada di kamar mandi alias WC. Oh ya guys, sekarang aku mau buat video khususnya Ibu Amelia Fitria PNS Tangerang, oke? Yang menghina TKW. Saya juga TKW. Saya sekarang mau ngasih tutorial cara membersihkan WC yang menghasilkan duit, oke? Nah, sekarang kita pakai ini dulu, sarung tangan dulu, tempat bersihin. Terus kita buka ininya, kita masukin deh biar wangi. Jangan lupa kita ambil ini buat ngosek WC-nya. Ini yang menghasilkan uang. Oke. Terus pinggir-pinggirnya kita semprot deh. Kita bersihin. Kita kasih plus. Udah deh. Sekarang kita cuci tangan. Setelah nyuci WC, kita cuci tangan biar terhindar dari kuman. Kita ambil sabun, kita gosok-gosok. Udah bersih deh. Oh ya, saya berpesan buat Ibu Amelia Fitria yang terhormat PNS Tangerang, jangan suka menghina pekerjaan seseorang. Ya, saya juga TKW, cuci WC. Ya, mungkin gajinya juga gede saya sama Ibu Amelia Fitria yang terhormat. Saya kerja TKW di Dubai, lumayan loh gajinya, lumayan gede loh. Oh ya, saya juga berteman dengan bule-bule, istrinya bule, bule Spanyol, Irlandia, Inggris, Prancis. Mereka baik-baik kok, friendly, nggak membedakan TKW apa gimana. Mereka juga sama cuci WC. Cuci WC, tapi mereka nggak digaji. Kalau saya, istrinya boleh belepotan cuci WC, tapi digaji deh. Oke, gitu aja. Bye.